Yang jadi sekarang Nana berada di mana ni? Nampak tu ada bendera banyak-banyak tu. Ha, okey, kita nampak ada calon dekat belakang iklan tu, iaitu siapa tu? Lan, which is parlimen di bahagian ni lah. So sekarang Nana berada di B043 bahagian. Nana nak pergi interview orang-orang muda ataupun orang-orang tempatan lah dekat sini. Nak tanya macam mana pilihan raya kali ni, excited tak? Okay, so stay tune, jom berbual bersama MKR. Macam pendapat Aunty lah untuk orang muda yang pertama kali mengundi ni. Aunty rasa macam mana? Dia orang ada, kira sudah ada chance, itu bagus lah. Dia orang boleh buat pilihan. Betul? Untuk masa depan. Macam tu sahaja lah. Mengundi kat mana? Dekat sini. Kat sini juga? Haa, Bangan Jemaah. Macam Aunty kan, apa pendapat Aunty? Calon-calon kat sini bagus? Tak kenal pun. Tak kenal? Dari perikatan ni, Syedin? Yang ni pun orang baru juga, kita orang tak kenal. Kedai-kedai dekat sini bagus tak? Macam okey tak? Boleh lah. Nanti dekat sini dah berapa tahun dah? Lebih dari saya ingat berapa tahun lah. Sudah mau 20. 20 tahun dah? Lama? Lamanya? Dari asal start sampai sekarang sudah, ingat ada 15 kan? 16 tahun dah. Aunty rasa sini semua bagus lah. Boleh lah. Kalau dekat selain bagan ni, Aunty rumah kat mana? Rumah atas. Mana? Atas dia. Atas kedai lah. Pasal tak ada benda yang boleh menambah baikkan kat sini. Jalan raya okey? Jalan raya sudah okey dah, rata dah, tak ada apa. Selalu diorang pun ada my chop lah, garis lah, semua ada buat. Semua ada buat. Kira calon kat sini bagus lah kan? Bagus. Lepas tu, Aunty rasa kalau dari segi sekolah, infrastruktur semua? Sekolah sini pun okey juga. Cikgu-cikgu pun baik juga. Belajar semua pun ada belajar yang semua lain-lain sudah dapat. Lain dari bagi kita. Kita mereka semua dah boleh. Engkap lah. Sekarang sudah maju. Boleh tak macam Aunty bagi nasihat ataupun semangat untuk orang muda yang mengundi? Itu tak tahu pula atas pilihan dia orang. Tak nak? Sebab kami kadang kan orang muda kan macam malas nak mengundi, macam tak tahu. Tak ada, kena pergi. Ini dia orang cakap dia orang punya hak. Betul? Sudah sampai masa boleh undi, pi undi saja. Betul? Nama abang apa? Okay, nama saya Muhammad Hafifi. Okay, abang Hafifi mengundi kat mana ni? Saya mengundi dekat Kedah. Dekat? Simpang 4 Kedah. Oh, simpan 4. Okey. So, sekarang abang buat apa kat sini? Saya menyewa di sini. Menyewa? Ya, okey. Okey. So, abang rasakan dekat bagan ni kan, apa yang perlu diperbaiki? Okey, tentunya orang tak lah. Jalan tak, jalan raya kat depan ni. Allah teruk yang sampai ada lubang dekat apa, Kening Port lah. Lubang yang dalam. Jadi apa pendapat abang sekarang pilihan raya kan nak dekat kan? Yeah. Jadi apa yang abang nampak pilihan raya? Tak ada idea sangat nak pergi pilihan raya kali ini. Kucing kacir. Sebab apa? Allah, banyak sebab. Pendapat abang macam ataupun nasihat lah untuk orang muda yang first time mengundi. Betul. Semangat lah. Macam jom mengundi ke macam tu. Untuk orang muda kan. Perlu mengundi lah. Ada yang setengah tak mengundi tu, bahaya. Betul. Sebab dia orang first time nak first mengundi. Kena rasa. Kena rasa untuk negara ni kan. Betul. Uncle mengundi kat mana ni? Saya undi lah, Surai Tawak. Mana? Surai Tawak. Surai Tawak. Jadi Uncle duduk kat mana? Saya? Rumah lah jauh dah. Lepas tu Uncle rasa kan dekat bagan ni kan, apa yang perlu ditambah baik? Ini awak tak pernah. Tak? Ini awak tak pernah, ini hari-hari kerja awak tak tahu apa. Tak tengok lah. Okay, kalau macam pasal calon-calon, untuk calon-calon Uncle rasa apa pendapat Uncle? Calon-calon kat sini macam mana? Semua manusia bagus lah. Cuma tengok dia orang sendiri lah, dia orang. Kalau untuk sekarang kan pilihan raya kan? Jadi sekarang dah ada pilihan raya untuk orang muda mengundi. Jadi apa pendapat Uncle?
ataupun. Tapi saya rasa orang muda undi ya lebih tepat lah. Kenapa? Ha? Dia orang mau jalannya, dia orang nampak yang barang lebih jelas mak. Oh, tapi orang kata macam orang muda ni kurang dalam politik, tak minat. Bukan dia orang mau minat politik, dia orang nak minta politiknya orang boleh fikir macam mana bagi dia orang mak. Oh, dia orang pandai fikir. Dia orang mau jalannya barang dia orang nampak mak. Dia tengok sekarang muda ni orang, dia bisnes pun mana ada sama kita. Alright, so di sebelah saya ni ada abang. Okay, abang boleh kenalkan nama tak? Muhammad Zamir, panggil Amir dah lah. Abang Amir. So abang Amir jual apa kat sini? Nasi lemak ayam crispy. Nasi lemak ayam crispy. Yeah. Oh, sedapnya ayam crispy. Okay. So abang mengundi dekat mana? Selama Perak, kampung saya lah. Oh, dekat Perak. Oh, lepas tu duduk dekat mana? Sekarang sewa belakang ni, apartment belakang dekat bagan ni lah. Okay, so selama abang duduk dekat sini kan, jadi apa yang pendapat abang? Abang rasa apa kekurangan di bagan ni? Sebab kita pergi kerja, balik kerja, tak nampak sangat lah benda tu kan. Kita tak live sini sangat. Kebanyakan keluar pergi benda tu lah. Tak tahu sangat. Kesesakan tu biasalah kan. Tapi nak cakap kebaikan ke keburukan tu bagi saya sama je lah. Tak nampak sangat lah. Dari segi perniagaan abang rasa so far macam mana? Alhamdulillah ada sambutan, tapi itulah kadang-kadang majlis ada kacau kan. Tapi sekali je lah baru kami pun, dia dah bagi notis je lah. Tu yang kadang-kadang setengah orang cakap jalan dulu kan, jangan mengalah, tengok macam mana. Kalau kata dia orang nak saman, bayar saman je, tu je lah. Buat masa sekarang ni jalan dulu lah, tapi notis tu dah dapat lah. Sekarang ni kan pilihan raya nak dekat kan, jadi apa pendapat abang terhadap pilihan raya kali ni? Sebab kita 5 tahun sekali kan, tapi 2018. Lepas tu sekarang ni dah lain sikit. Jadi apa pendapat abang? Pendapat saya kalau kata ni ikutkan kalau pemimpin tu sama je lah kan. Kejap tukar kawan ni je, tukar kawan ni. Tapi pembangunan tu adalah juga. Tapi orang cakap penambahan baik tu macam kurang. Jadi harga barang melambung lah apa. Jadi macam tu lah, tak menentu kan. Tapi tak tahu nak cakap lah benda ni. Lepas ni macam mana lah, kerajaan baru pula, perikatan pula kan, ada gabungan ni pula, kita tak tahulah lepas ni macam mana. Boleh tak abang macam bagi kata-kata semangat tu orang muda yang nak mengundi? Bagi saya memang patut orang muda macam kita kena mengundi lah, sebab menentu benda ni masa panjang kan. Masa panjang untuk anak cucu kita kan. Masa anak muda lain lepas kita lah, generasi kita tak tahu. Tapi mengundi ni memang wajib lah. Dari Islam pun ada hukum dia lah kan. Memang kita, tapi atas kita lah, kita penentuan kita tu, atas pilihan kita, kita nak pangkah apa, niat yang baik-baik itu je lah saya boleh cakap. Betul-betul. So jangan lupa mengundilah, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang ni. Lepas tu mengundi ni tanggungjawab kita lah. Itulah saya boleh cakap. Betul. Okay. Terima kasih bang.